kebahagiaan di dunia itu tidak mutlak dan akan silih berganti. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi gimana? Wa idza faraghta fansab. Masalah kita selesaikan, percayalah nanti akan timbul masalah yang lain. Diselesaikan lagi, timbul masalah yang lain. Kita sekarang gembira, tidak selamanya kok. Kita susah, tidak selamanya. Silih berganti. Fa inna ma'al usri yusra. Tapi wa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai, tingkatkan etos kerjamu lagi. Kan begitu. Sudah jatuh, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Selagi engkau masih berupaya untuk bangkit lagi, berarti Anda belum gagal. Jadi dinamika kehidupan itu seperti itu. Kehidupan ini silih berganti, percayalah. Apalagi itu kita hidup ya. Kita menyatakan beriman saja, Allah sudah ngasih sinyal. Jangan kau kira bahwa setelah engkau mengatakan beriman, kami biarkan begitu saja. Pasti kami uji. Bayangkan. Afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira setelah menyatakan beriman lalu dibiarkan, akan kami uji supaya mana emas loyang dan mana emas asli. Jadi akhirnya ternyata orang yang paling hidupnya paling nyaman, tidak pernah bersedih hati, itu namanya Bitarmi. Dia tidak pernah bersedih hati ditinggal mati oleh suami. Tahu sebabnya apa? Enggak punya suami. Dia tidak pernah pingsan di tanggul sawahnya melihat padinya dimakan kelawar. Sebabnya enggak punya sawah. Dia tidak pernah stres rumahnya terbakar karena dia ternyata berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa itu.